Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Balik yang selaku sebagai pemeran utama di film Butik. Ceritanya itu gimana awal mula pembikinan film Butik itu? Panjang. Ini kurang juta apa? Jawab, bu, ditakonnya jawab. Panjang. Ya panjang, bu, apa kan anak ceritanya keprimen? Panjang, kalau saya ceritakan itu panjang. Iya. Jadi, kalau saya nggak berat. Kalau orang saya bisa udah gak bisa cerita. Ramadan baru menulis rumah. Senangnya orang kita sini. Mas Ari Jenggot juga hadir di sini. Mau menginterogasi pemeran film Butik Brebes. Saking viralnya. Ya begini mas. Ya. Jadi, alhamdulillah saya bisa hadir di anaknya tim 8. Semoga aja untuk tim 8 selalu kompak, selalu jaya, selalu sukses. Walaupun sering ngerasani lah. Iya. Sering maido mau yoke membeli. Mas Ari Jenggot mendukung atas prestasi yang diarahkan. Alhamdulillah saya pribadi tidak mungkin membanggakan teman-teman semuanya dan juga warga masyarakat. Jujur saya bangga mas, tapi yang saya tidak bangga itu 2 jutanya. Ya kalau emang itu sih memang budget, kalau saya datang aja memang 2 juta. Tapi untuk ikhlas nggak ikhlas itu ya terserah sih, kalau memang bajunya seperti itu, kalau jenengan mau ikhlas ya mau, kalau nggak ikhlas berarti terserah jenengan juga. Kembali itu ya, maksudnya 2 juta yang plus sama layar. Ini memang kebanggaan tersendiri buat tim 8, saya bisa di tengah-tengah teman-teman semuanya, artinya tetap saya support, tetap saya mendoakan yang terbaik. Amin, amin, amin. Sombong amat. Manajernya sombong amat. Bangsa kuat balik jadi artis viral beroyal. Tak tunggu kenapa balik urut kuatu buntut. Mohon doanya aja besok saya insya Allah mobil sepatu. Amin, 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 amin. Teman-teman, biar sukses dong sama artis Butik. Ya ya ya. Salah ya. Enggak salah Mas. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih atas penyampaiannya dan doanya buat teman-teman tim 8. Di sini ada Mas Ari Jenggot juga. Tapi kok orang dan teman-teman.